tapi kita tadi kita beli makanan ini. Si Mawang tidur. Lah Mawang, oh tidur lah Mawang. Dimanapun dekorasi kalau lagi nongkrong, orang lain main Mobile Legend, ada nyender dikit udah tidur. Nya, beli sop banyak enggak, Pak? Itu adalah ciri-ciri orang-orang ya, orang-orang yang biasa tidur di tanah aja jadi. Lumayan. Tidur lagi gak? Di indung-indung deh. Dung indung si Mawang tidur. Dia gak tidur. Wah, ada cahaya nih. Pak. Cahaya sahabat. Lighting, tolong dong. Cahaya dari sini, berarti sini aku yang megang, Pak. Cahaya sahabat. Ini mager, diem aja. Nah, gini ya. Cahaya tidak sahabat. Cahaya sahabat. Cahaya kanda dong. Pak, dulu waktu pertama ketemu tuh gak nyangka, Pak. Waktu dulu kan aku nonton, kalau aku dulu, jujur ya, nonton Cek Toko Sebelah tuh belakangan. Jadi pertama nonton tuh Mili Mamet dulu. Mili Mamet dulu. Nah, waktu itu kan perannya Arafa jadi... pembantu. Iya. Enggak, babysitter. Babysitternya ini. Iya, tapi lebih, kalau kata kasarnya memang pembantu gitu. Tapi dulu aku gak nyangka, Pak, bakal bisa... ketemu gitu terus ngobrol gitu. Bisa jadi kayak soulmate banget gak sih kita? Bisa. Enggak. Kayak kita bakalan dulu. Bro banget lah. Oh, gila, bromania. Bromania. Terus habis itu aku juga enggak nyangka tuh karena tuh kan aku kan tahu kan Bang Firsutur. Terus ya kayak banyak banget yang nyanyiin lagunya kan waktu yang masa sih? Terus kataku kayaknya enak juga nih cover-cover lagu kayak. Pak, tahu enggak dulu kenapa waktu yang salah dibuat tahun 2012? Tapi baru booming 2018. Kenapa? Karena waktunya salah. Bener, lagian ngasih waktu yang salah. Iya. Padahal waktu yang tepat kan 2018. Betul, kan? Makanya ada waktu yang tepat untuk waktu yang salah. Iya, waktu yang salahnya lagi sih. Waktu 2012 lagi ngapain sih, Abang? Nggak tahu, masih gabut kayak dulu. Masih jadi operator studio. Kalau Arafa dulu kan pengalaman masa-masa sulitnya jadi apa tadi? Wardrobe. Wardrobe. SPG. Sempat jadi SPG juga. Aku jadi operator studio. Operator studio ngapain? Ngerekam-rekamin orang, Pak. Tapi sekarang yang direkamin lebih sukses dari Abang nggak? Enggak. Kasihan kalian. Makanya kalau kalian rekaman, jangan kalian bisik-bisik aja biar nggak didengerin. Jadi ilmunya dicontek. Dicontek, dicolong. Udah dicolong. Jahatnya gitu, Pak. Dulu kalau ada orang rekaman, gue kasih demo gue. Dengerin ya, Bang, ya. Gitu. Kata dia, kok bagusan dia. Bungkus deh. Kan kalau bungkus studionya yang bungkus jadinya. Enggak ada cita-cita bikin studio, Bang. Dulu punya. Oh, sekarang? Capek, Pak. Ngelola studio itu capek. Lah kan pakai orang aja. Ya, capek sekarang yang masih rekaman di studio. Rata-rata kalau orang buat cover-cover begitu bisa sendiri kan, ya? Paling orang kalau benar-benar profesional baru studioan. Tapi di Depok banyak loh yang nyewa-nyewa studio gitu. Latihan kan? Latihan-latihan ya, band-band gitu. Kan lumayan kan, Abang kan basicnya penyanyi banget kan? Enggak juga sih, Pak. Anak gunung banget kan? Enggak juga sih, Pak. Kan kita enggak pendaki cakep, enggak pendaki cantik. Pendaki medium. Ya. Yeah. Tapi semoga kita sering di-repost sama mereka. Ngapain sih anjir? Ayo dijadiin gas HP. Selesai maghrib, kita mau lanjut lagi. Terima kasih teman-teman atas cahayanya, sangat membantu aku dalam membuat muka aku jadi cerah. Terima kasih ya. Ayo kita. Ini udah gelap banget. Ya, Bung Firsa masih itu. Kalau kalian ngusir juga tuh. Wah, gelap sekali. Cahaya. Bagus. Coba tolong yang mau nyalain. Wow, semuanya telah menyala. Waktunya kita lanjut lagi. Bocoran lari, ya kalau bikin jurnal ibu dong. Lagi. Udah siap ya, roti mulu udah siap. Masih kuat kan. Satu lagi. Ini tuh udah napas tuh udah kayak dari mana-mana gitu, dari kuping, dari mata. Woi, enggak ada kompor lagi, ada kompor? Kita istirahat lagi karena kita manusia-manusia kuat. Manusia-manusia kuat. Kuat duduk. Kuat duduk. Kita masak aja dulu. Mana orangnya? Kali kita lupa kalau
masak di sini berarti, Bang? Tapi nanti enggak ada apa-apa kan? Aman. Yaudah, sekarang kita masak. Pembagian timnya cowok-cowok masak. Gas-gas semuanya. Semuanya ayo bacot semuanya biar ada gasnya. Apa? Ih gila gede banget badan lu, Bang. Wow. Eh, satu sweat itu kena lampu dikit. Ih gila. Gila. Bagus banget anjay, tukang agar SD. Oh, gila. Iya. Iya. Sorry, Bang. Korek. Oh, bensin kan korek, cuy. Bensinnya pertama semua enak kan, kitanya jadi ringan. Pertama kering agak dua ya? Ah, iya, pertama. Kasus banget. Perang, kan di belakang ada gua. Ih, enggak lah, loh banget. Ih, jorok, ih, bau. Bau, tapi nya Bang nggak menghormati orang di belakangnya. Ih, dia mah. Jorok banget. Jadi ada yang tidur. Mukanya seru banget. Pulus banget dia, geng. Ya, karena dia yang nyetir, jadi dia capek gitu kan. Tapi tadi dia udah tidur, jadi sebenarnya dia nggak capek juga. Jadi sekarang kita mau makan mie. Kita mau makan mie. Tadi dua kali. Ah, oh ya tadi itu tadi pagi itu kita udah makan mie, terus mie lagi. Kita makan dulu ya. Mas nasi padang 2 porsi ewang. Kamu lebih dekat ke kamu. Bisa gak bantuin aku ini yang di bawah dipindahin ke atas? Ya, lagi pindahin lagi. Ini enak banget sumpah kalau lagi lapar. Di ke sampingnya. Ini ada emang bantuan gitu. Mau makan mie aja kita butuh bantuan. Siapa? Gua. Sesuap lagi. Mantul. Lagi. Lihatlah sejarah. Ya. Lihatlah sejarah. Ini satu. Ya. Ini satu. Habis. Ini tiga. Ini. Tiga. Satu. Oh iya. Sok lagi. Sok lagi. Lihatlah sejarah nih ya. Ini satu. Satu. Iya kan? Ini satu. Satu nih. Ini lima. Ini? Sepuluh. Ayo, coba lagi jelas. Satu lagi. Lagi. Lihatlah sejarah. Iya. Ini biar anda bingung seetik kita. Ini 5. Ini 5. Kalau ya. Ini? Ya. Ini 10. Ini 3. Ih, ngerti. Gimana? Kumaha ya, kumaha keren emang. Jangan dikasih tahu, Bang. Enggak lagi. Tahu. Klunya bumi itu bulat. Ayo. Tapi ada ngaruhnya sama ini sejarah enggak? Ada, benar. Sejarah itu dari sejarah. Benar enggak, Pak? Dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Cuma persepsi kita terhadap sejarah kadang terlalu jauh. Iya. Padahal 5 menit yang lalu pun itu sudah sejarah. Makanya sejarah. Iya. Berarti IQ kita tinggi ya? Tinggi banget. Oke. Okay. Solid banget emang udah. Bumi itu bulat. 8 ya. Ditambah 8 berapa? Sejarah. Aku mau ngambil tisu. Ternyata lipnya ada 2 langkah di atas di lantai berapa? Dua. Betul.
Kok pinter sih? Lagi-lagi ini kan baru dua pertanyaan. Terus lagi-lagi. Pokoknya apa? Apa? Pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Oh iya benar, pesawat sederhana. Alhamdulillah. Dari lantai dua kita ke kanan sekali, ke bawah sekali. Lantai 6 lah. Pesawat sederhana. Ini Eropa kasih. Dari lantai 6. Dari lantai 6 kita ke bawah sekali, ke kiri sekali, ke bawah sekali. No. Kamu tahu pesawat sederhana? Paham. Dari 0 ke atas 2 kali berapa? 2. 5. Gimana? Kompornya udah belum? 7 apa? 2. Kompor tolong masukin. Jadi bisa pindah-pindah lantai ya? Gimana sih? Sari ya? Oh iya, bisa pindah-pindah lantai. Thank you, Bang. Sana, kiri, kanan. Tadi kita terakhir di lantai berapa? 2 ya? 2. Ke kiri sekali. Rendah. Ke bawah sekali. 2. 4. Jadi 4 lah. 4. Kok megah sih? Ya maafnya. Kita udah di atas. Ini tuh berkabut banget, sumpah. Kita nemuin Bang Firsa. Semangat. Kabutnya gimana, Bang? Tebel atau gimana? Iya, tadi jarak pandang cukup pendek ya. Jadi kayak biasanya kalau hal yang terbaik dilakukan ketika kabut adalah berhenti dulu. Misalkan trek tidak terlihat. Jadi jangan memaksakan untuk maju. Kecuali memang treknya udah kelihatan lagi. Oke, lanjut. Lanjut, bro. Yep. Mantap. Alhamdulillah, akhirnya kita udah sampai puncak. Yeay! Krek. Ini lagi pada bikin. Bikin tenda. Ya mau bikin perumahan kafling di sini. Harganya murah, gengs. Hanya 100.000 per meter. Tapi susah buat ininya. Gimana, Pak? Sampai puncak. Burang lah. Alhamdulillah. Perasaan dari tadi aku bahagia banget ya. Tadi nangis. Kita udah nyampe puncak Burang lah. Kita udah mau ini. Asam lambungnya gimana? Aduh, lumayan. Abang penyakitnya apa, Bang? Belum ada penyakit ya, Bang? Saya. Biasa usia lah. Tulang paling. Tulang. Tubuhnya dong, tubuhnya. Mau lihat dulu tubuhnya. Tugu, mana tugunya? Oh iya, jadi ini ada tugunya. Tada! Ini tugu. Ini abang-abang. Ini mau. Ini abang-abang. Mau. Mawang kok udah-udahan. Ini tugu. Ya. Enggak bantuin aku tadi. Kan aku duluan pasang tenda. Lugu. Aduh, enggak setia kawan kamu teh. Gimana kan disuruh bawa tenda ke atas. Ya atuh aku teh kan sendirian kumaha atuh. Ya tuh maaf atuh udah Mawang selalu salah. Ya aku enggak maafin. Tapi teh selalu salah. Hah? Tapi teh. Wah ini lighting penting nih. Tapi teh apa? Aku Pepita. Lighting man. Pepita. Pepita Pes. Hah? Ya aku enggak ngerti gitu. Udahlah. Kita mau abis ini kita mau makan. Oke. Dadah. Terus abis itu tidur. Nah, kita mau masang tenda dulu, gengs, buat tidur, hehe. Tapi tendanya bukan tenda biru, soalnya takut dibikin lagu. Kita bikin tenda supaya kita gak kehujanan. Dan kita mau cepet-cepet istirahat karena aku udah ngantuk banget dan perut aku udah sakit. Jadi ini panik karena di luar hujan. Yang lain pada bikin tenda semuanya, terus kehujanan gitu kan, gengs. Terus semuanya di sini jadi pada ngungsi dan semuanya ini